Sesi kedua peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2021 membabitkan 85,700 calon akan bermula 5 April hingga 19 Mei depan. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin, jumlah berkenaan melibatkan calon yang dikuarantin akibat COVID-19 dan terkesan banjir. Beliau berkata seramai 23,885 pemeriksa kertas peperiksaan SPM akan ditugaskan untuk pemeriksaan berkenaan. Seperti mana kita tengok sesi pertama ni 400,000 orang calon lebih, ya. Sesi kedua ni 85,000. Tak, 85,000 ini tidak semua akan menduduki semua kertas. Ada yang mungkin menduduki satu kertas, dia ketinggalan sewaktu dia positif atau dua kertas, ya. Dalam konteks ini pemeriksanya secara umumnya adalah pemeriksa yang sama, tapi pada masa yang sama akan ada tambahan juga pemeriksa-pemeriksa jika terdapat keperluan. Ini lembaga peperiksaan akan buat penelitian tentang penambahan jika terdapat keperluan dalam keadaan tertentu. Apa sekalipun yang dilaksanakan, apa yang penting pemeriksa ini merupakan pakar-pakar dan dalam bidang masing-masing yang cukup terlatih dalam memastikan pemarkahan dapat dibuat dengan cukup baik. Beliau berkata demikian selepas majlis kesyukuran pengurusan peperiksaan SPM 2021 di Sekolah Menengah Teknik Melaka, Bukit Piatu. Mengulas lanjut, Datuk Dr. Razi memaklumkan keputusan SPM bagi sesi pertama dan dua akan dikeluarkan serentak.